Baim Wong baru-baru ini mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan sutradara ternama Bollywood, Syam Ramsey. Meski merasa senang dan terhormat, namun di saat bersamaan, Baim Wong juga mengaku dirinya sempat dibuat kesulitan untuk mengikuti ritme kerja sutradara asal India tersebut. Dia ini pencetus horor di India. Saya juga baru pertama kali ketemu sama dia. Bagus, bagus banget. Cuman mungkin karena dia sudah terlalu lama, tapi ada sedikit nih kayak banyak cutting-cutting di mana setiap adegan ya. Jadi satu adegan dia tidak ambil habisin adegan sampai terakhir, dia cutting tengah, habis itu lanjut. Nah kadang-kadang kalau kita main bener agak susah ya, karena ketika itu cut, habis itu beda angle, habis itu kita nerusin yang itu. Kita kan derehat ya, dan itu emosi so banget. Jadi, tapi saya utarain sama dia, saya bilang, saya nggak bisa main begini, karena takutnya nanti jadi jelek. Karena kita, kalau setiap ada, misalkan ada satu scene ada 5 angle, berarti dipotong 5 bagian gitu loh. Sudah terlalu lama ya dia, dari tahun 1980, dia 1970, dia kepalanya sudah editing. Dia tahu yang dibuang yang dimana, tapi kalau kita sebagai pemain kan, nggak bisa kita main gitu. Kita bukan pura-pura, itu buat pemain sangat sulit. Yang mendingan kita habisin, habis itu ini di awal habisin, terserah dia mau ngambilnya dari mana. Tapi ternyata dia mengerti kok. Dia mengerti ketika dia ngeliat saya main, oh saya tahu kenapa kamu minta seperti itu. Saya tahu karena dia sudah lama juga. Akhirnya dia untuk nextnya dia tidak ambil seperti itu. Itu cuma 1 hari 2 hari aja.